Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Okay, hari ni kita orang nak pergi ke The Ship Sanctuary, Cameron Highlands. So sekarang tengah beratur. Orang tak ramai sangat sebenarnya sebab hari ni hari Isnin. So orang tak ramai pack macam hari Sabtu dan Ahad. Sekarang beratur dulu, tapi still ada queue lah. Still ada queue yang kita kena tempuh. Yes, sebab ada SOP. Walaupun kita dah menurun kan, tapi SOP still ada. Okay, untuk dia punya fee, adult dia RM80. RM8. Lepas tu untuk kanak-kanak 3 hingga 12 tahun RM5 sahaja. Okay, jadi aku akan bawa korang pergi tour dalam ni, kat dalam The Ship Sanctuary ni. Korang kena stay tune je. Stay tune dan tunggu. Okey, rupa-rupanya dah beli tiket, kena beratur lagi dekat bawah. Bro, ambil masa dalam 20 minit untuk beratur. Panjang queue bro, panjang. Ni aku datang hari Isnin ni, panjang sini. Kalau hari biasa, Sabtu Ahad aku tak sure lah berapa panjang nak kena queue. Eh, sebelum tu siapa yang belum pernah subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe, tekan button loceng untuk dapat notification tentang video-video yang aku akan upload lepas ni. Okey, aku akan kupaskan isu-isu semasa, vlog-vlog yang menarik untuk korang, vlog-vlog percutian. Yang tu yang konten aku buat. So, aku harap korang boleh subscribe channel aku. Macam biasa guys, share dan like. So, tunggu aku akan view korang, dua korang kat Ship Sanctuary dekat kamera ni. Alright, see you there. A few moments later. Okay, setelah 2 minit. Setelah dalam 10 minit beratur, akhirnya sudah tiba masanya kita masuk ke dalam bapak pandai saya kat sini. Tapi ada payung lah, ada payung. Yang kat ni nanti bagi balik. Okay, apa yang kita dapat dengan kita bayar tiket tu, actually kita akan dapat 3 kotak ni tau. 3 kotak makanan untuk kita bagi dekat kambing bili-bili. So korang boleh feed up dia orang. Tapi agak pack lah sekarang, kalau kau tengok kat bawah memang pack gila. Pack gila orang, orang ramai. Walaupun bukan cuti pun ramai juga. Kita kena bersabarlah datang sini. Sabar banyak. Tapi SOP kena jaga lah. Make sure SOP kena jaga lah. Oh, rupanya satu ni je lah yang dia punya kandang. Aku ingat banyak. Oh, satu je. Tapi berapa ekor aku kena kira balik lah. Tapi memang bili-bili datang daripada Australia tu selaku. Tebal gila dia punya bulu. Macam pegang teddy bear. Masih.
Macam pegang teddy bear lah. Kawan Alif ke? Australia. Oh, dari Australia eh. Berapa ekor semua? 22. Apa? 22. 22 ekor. Yang apa yang dia orang makan ni? Dia makan pellet dengan rumput. Oh, dia makan pellet lah, rumput. Ini rumput dia lah. Okay, total biri-biri dah ni dalam Alia dalam 22 ekor. Semua import daripada Australia. Diorang makan pellet dan diorang makan rumput. Itu yang apa yang pekerja kat sini bagi tahu. Anak-anak datang sini. Tak apa, di sini sheep dia memang friendly lah. Memang friendly, dia tak ganas sangat. Dia tak ganas, so korang nak feed dia orang pun memang senang dia orang, sebab dia orang friendly. Oh, 2 tahun lebih ni. Yang ni kecil ni? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kebanyakan dia berapa umur dia? Yang ada yang 7 tahun paling. Lepas itu 2 tahun, 3 tahun. 7 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Paling tua 3 tahun lah. Paling tua 7 tahun. 7 tahun paling tua, yang mana? Yang itu, sana jantan. Oh, yang dalam tu, hujung tu. Dia tidur biasanya waktu apa? Dia tidur dekat sini. Dia tidur waktu dia, tengah hari? Dia untuk tengah hari lihat lah. Lepas tu tutup pukul 6, lepas kita bagi rumput, dia tidur lah. Masa ni sekarang waktu tidur dia? Lihat lah. Tengah hari kan? Okay, habis kita tua pasal sheep ni. So total best lah, best. Best untuk siapa-siapa yang bawa anak-anak orang datang sini. Ini satu tempat wajib korang singgah kalau datang Cameron. Biri dah. Ada lagi. Bagi makan. Bagi makanan. Okay. Bagi lagi guys. Habis korang boleh pusing dekat sheep bawah. So kita ada ais krim. Tu nak ais krim tak? Masuk ke dalam kaki nak ni. Sini ni pun. Alih. Kalau 6 tolak 1 jadi 5 lah macam tu. So pakai kupon tu berapa dapat diskaun? RM1 diskaun. RM1 diskaun lah. Yang paling sedap kat sini yang mana? Musangking pun sedap durian. Kalau you suka durian lah. Musangking sedap? Strawberry ada. Kan ikan ali dekat tempat aiskrim. Sedap tak rasa? Sedap ni aiskrim ikan sedap. Nice. Okay, macam aku cakap tadi, lepas korang round-round bagi makan kambing kan, korang boleh singgah di cafe, nama dia Paku Cafe. So Paku Cafe tu dia jual aiskrim je. Kuku Cafe, silap. Kuku Cafe. Dekat situ korang boleh beli aiskrim. Dia ada kupon, kupon yang kita masuk tu, dia ada, bila kita tunjuk kupon tu, dia adalah discount. Discount sikit, mungkin RM1, dia tolak macam tu kan. Adi, sedap tak Adi? Aiskrim? Sedap! So sambil-sambil korang makan aiskrim, depan kau ada view. Tapi view tu dia orang tengah upgrade something kat depan ni. So tu view tu tak berapa nak cantik sangat lah. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk video kali ni. Siapa yang belum pernah subscribe channel aku, korang boleh subscribe channel aku. Tekan button loceng untuk mendapat notifikasi tentang video-video yang aku akan upload pasti. Alright, thanks for watching guys. Thanks for watching. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.